biasa mau berburu ya. Jadi di pagi ini ya, ini bersama ini saya. Nah ini dia, efek wildcat. Oke, speaknya tabung titanium ya. Terus panjang sulingnya 55 cm, yang menggunakan peredam juga. Pakai bipod. Dan tentunya ada juga bantuan seperti mounting kamera ya, biar bisa nanti kita abadikan pada saat sudah menikmati hasilnya. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu ya. Terus jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kamera nanti. Oke, langsung saja, gak usah nunggu lama lagi, takut kesiangan. Cek, tetap saksikan terus ya. Maya. Kita harus melewati jalan-jalan yang seperti ini ya, karena ini di perkebunan. Saya lihat di atas sana tuh pohon kelapa, karena di pagi hari bagus banget ya ini. Pagi banget, sebelah sana ada banyak. Tadi itu saya masuk di sini, jatuhnya ke sebelah sini. Saya coba cari dulu ya, karena ini medannya seperti ini, saya harus berhati-hati juga ya. Semoga aja nggak diambil garangan ya. Oke. Jadi kita usahakan dulu ya, cari sebisa mungkin, karena sayang ini satu buruan lumayan cukup besar tadi ya teman. Kalau saya lihat di video. Tapi di sini nggak ada jejak buru, nggak ada jejak bulunya. Takutnya sih nyampai di sini. Tapi tadi saya lihat itu jatuh si burung. Ya nabrak di sini berarti jatuhnya ke sini. Oke, saya coba cari dulu ya teman-teman ya. Ntar ya. Nyangkut gak ya kesini ya? Jadi sih saya lihat gak nyangkut sih. Sih, pakai sih. Gak ada jejak bulunya, herannya tuh. Biasanya kan ada tuh bulunya tuh. Oke guys, gak ketemu. Cuma ketemu bulunya doang tadi. Saya ngusut di sana tuh. Pohon ini nih. Aduh nggak tahu dah, kita cari yang lain aja ya. Oke. Oke guys, kita coba shoot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kena ya. Kena tuh. Oke. Mantap. Poin satu. Aduh. Kita ambil dulu buruannya. Tadi sebenarnya ada tiga. Nah, tuh satu kesini. Di sini ada satu. Tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh coba. Lihat sana.
Iya, ada tiga di sana. Cuman saya nggak lihat, yang dua itu ternyata ke bawah, pada ke bawah. Saya coba ambil yang ini dulu ya. Tadi langsung tersungkur sih. Sebetulnya langsung sini, tapi nggak langsung mati. Terbang dulu. Dan semoga aja ketemu ya. Nggak kayak tadi, nggak ketemu. Mana ya? Saya harus teliti nih nyarinya. Saya coba cari dulu ya. Itu dia teman-teman, ketemu ya. Tuh. Nah, kalau posisi tekukur lagi seperti ini, itu kalau masih jalan-jalan itu susah ya teman-teman, kalau di tempat-tempat yang rimbun, banyak ranting ya. Susah banget ya, lebih pinter banget lah pokoknya untuk gimana ya, umpatnya itu ya. Oke, kita lanjut. Di sebelah sana juga masih ada tuh teman-teman. Nah itu dia, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah ini dia. Oke. Kita ambil dulu yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasian ya. Tapi kena apanya dia ya? Ya, harus gitu ya. Nangkapnya harus gitu. Tapi terserah teman-teman. Mau gimana nangkapnya? Kalau saya sih gitu. Kayak nangkap kodok ya. Tuh. Masih ada ya. Itu motor saya di sana ya. Kita ambil dulu unitnya. Oke. Ya teman-teman, saya masih yang menyanggung di sini. Jadi nampaknya ada dua ekor di sebelah sana ya. Cuman dia terbang lagi. Saya tidak sempat untuk memasang karena dia keburu-kaburu. Agak susah juga sih ya kalau pakai kamera dua seperti ini. Jadi kita nggak langsung action ya, fokus keburuan. Kita harus persiapan dulu untuk mengambil sisi yang kamera yang ya itu bisa terlihat indah ya ketika teman-teman menonton. Saya nggak tahu sampai kapan ini begini. Yang jelas sebentar kalau nggak ada, saya akan cabut ke spot lain ya teman-teman. Kita tunggu aja dulu ya. Oke. Seberang sana juga ada sih. Cuman kalau saya nge-shoot dari sebelah sini, itu kayaknya nggak mungkin. Gak mungkin ya, bukan apa-apa ya, karena kan kalau kena itu kan jauh sekali yang ngambil, yang harus muter dulu ke seberang sana. Jadi saya cari aman aja ya, cari yang sebelah sini aja biar gampang ngambil bulannya. Kayak tadi juga sebelumnya itu kayaknya itu dimakan garangan ya. Saya pasrah aja deh kalau udah dimakan garangan. Dari kesini ya. Oke, kita saksikan terus. Anjir, kena iya goblok. Aduh. Kena pagar guys. Kampret. Kena ini nih. Aduh.
Oke. Abur lagi. Bawahnya anjir dikit lagi. Dikit lagi. Ada tekukur guys tuh di bawah. Coba kita shoot ya. Ada di jalan. Wah, kemana ya? Nah, itu dia. Kena ya? Wah, enggak kena, euy. Terbang lagi. Kena sih fak pretak tadi ya. Sebelah sana masih ada tuh. Coba shoot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kena ya. Wih, mantap lah. Poin. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di kamera kedua. Masih gatuh. Ada lagi ya. Aduh, sayang dia enggak gitu. Ya mungkin tahu ya. Tahu temannya terluka di bawah. Oke, mungkin kita langsung ambil aja dulu ya. Tuh. Nah, ada lagi teman-teman. Ambil yang tadi ya. Oke. 10 meter ini sini. Jangan deh, jangan sampai nggak ketemu lagi. Tapi ketemu sih, tapi tadi dapat di situ, di bawah itu masa nggak ketemu. Yang jelas itu buruannya udah
karat ya. Ke Anthem Mimis GBS plat ya. Ini dia suasana spot hunting. Ya saya obrak-abrik. Bagi yang mau buru-buru silakan. Saya obrak-abrik di sini. Sorry ya. Coba ikutin terus ke sini. Di seberang sana juga ada sih. Ini saya malas jauh. Aksesnya juga cukup sulit. Jadi di atas sini. Dia jatuhnya ke sini. Nah, ini dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu kena bagian apa. Oh, sayap teman-teman ya. Sayap dia. Kena sayap terus. Sayap kemana ya? Oh, ke sini nih. Sayap tembus ke sini. Sayap tembus ke pantat ya. Pantat. Tuh di sana ada lagi teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, pohon ini nih. Nah, ini dia. Susah. Jauh itu teman. Oke, kita lanjut kembali. Tetap di perburuan di channel Camp Black Hunter. Itu posisi unit saya ini. Nah, ini dia motor. Oke, bullpup. Nah, ini dia 60 meter. Sorry, bukan 60 meter ternyata. Ini dia. Nah, dia pohonnya ini. Ah. 72 meter ya teman-teman. Sorry. Oke, 72 meter ya. Saya coba-coba aja ya. Oh, kena teman-teman. Tuh. Tapi dia cuma dabro doang. 103 meter. Jadi kena bagian apa ya? Pantat. Kurang naik sedikit lagi. Ini kalau naik sedikit aja tuh pasti kena ya. Oke. Tuh guys. Cuma saya bingung ngambilnya nih. Kita angon dulu ya. Dia lagi makan kerikil sama pohon. Kena ya. Tuh. Ini kayaknya kena kepalanya nih. Oke, kasihan ya. Kalau lihat kayak gitu langsung mati. Coba kita jangan dengar. Guys, itu di belakang saya posisi saya menembak di pinggir jalan ya. Dan di sini ini adalah sebuah pabrik ya, pabrik beras penggilingan padi. Di sini suka banyak tuh kukur ya teman-teman di atas. Ini nih.
Nah ini dia, darahnya langsung berceceran guys. Tuh, headshot ya. Waduh, headshot guys, kena kepala. Pada saat tadi kelojot-lojot. Oke, langsung aja kita. Oke okay guys, tadi kena ya. Cuman gak langsung tersungkur dia. Tadi jatuhnya kesini nih. Saya kira dia sudah langsung mati ya. Karena tadi kelihatannya di kamera itu langsung lepek-lepek. Semoga aja ketemu ya. Tadi sih saya lihat kesini nih. Bingung lagi nyarinya kalau kayak gini kan susah ya. Kita cari dulu ya. Oke, ini dia teman-teman. Udah mati ya. Tuh dibantu sama saudara Jamal. Sip. Poin lagi. Kita menuju pulang ya. Ini kampung saya. Belum ngeraktor lagi. Nanti kalian nunggu hujan dulu. Siap. Mantap dah. Ya, itu mah langsung ketawa. Batur ka nang kota ngomong itu udah pulang. Halo guys. Kita lagi mau masak-masak lagi nih. Masak burung tekukur. Seperti biasa. Bersama Bapak Ali. Ini ada insiden kesalahan terbesar di dunia. Harusnya dibubutin dulu. Kan bubutan heula tadi nak. Bubutin dulu baru direrap. Hasil perburuan dari kempleng antar. Saya tuh juga bawa iya durian tehnya. Mendingan digoreng ah. Oh, bisa langsung ya? Nama modal. Woi, duit apa? Hele, mau apa terjadi? Oke. Jadi kali ini saya dapat 4 ekor ya. Tadi ada satu yang sudah ketemu. Kuda, coba di jalan. Panas. Hah? Manuk. Dikukur. Panas doang. Ini suhu kadinya jadi berasin dirinya, Mas. Heeh. Ya benar. Oh, tadi terakadinya sih orang. Nih, kena kota. Okay. Ini ada Papa Jamal. Lagi nyicipin apa Papa Jamal? Rujak. Wih, enak nih. Enak dong. Mantap. Coba cobain. Obat yang ngomong.
mau ada udoi. Sama-sama, ini enggak.